Tuan-tuan, hadirin serta jemaah sekalian, kita akan menyambung lagi daripada pembacaan kitab Manhaj Haraqi pada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tajuk kita pada malam ini nak bincang tentang sembahyang secara bersembunyi dari masyarakat. Jadi mungkin di sini kita akan lihat timbul persoalanan sembahyang pada awal dakwah. Macam mana kita tahu bahawa sembahyang ini difardukan pada malam Isra' Mi'raj, pada penghujung dah dekat nak 2-3 tahun nak berhijrah ke Madinah. Tetapi tajuk ni seolah-olah macam kontra pula. Tidak, bukan kontra. Tidak. Ulama menyebutkan bahawa sembahyang di sini sembahyang yang Nabi buat. Nabi buat iaitu mengikut peninggalan daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Antaranya Nabi disebut sini nanti Nabi sembahyang pada waktu pagi dan ada waktu petang. Ya. Ada kata waktu tengah hari dan malam. Macam dalam kitab tuan-tuan ini. Ya. Sembahyang dilakukan pada waktu tengah hari dan malam. Yang ini bukan yang sembahyang yang difardukan macam kita hari ini. Ini makna Nabi buat ni mengikut daripada peninggalan ajaran Nabi Ibrahim AS. Ada pun sebagai ulama kata, ada yang menyebut tentang sembahyang di sini dengan makna yang berbeza, tetapi kalau mengikut nasnya, memang Nabi buat, cuma solatnya hanyalah dua rakaat sahaja. Yang hanya Nabi buat sahaja. Nabi saja buat. Dan dia tak perintahkan kepada para sahabat dia. Itu pada beberapa pandangan. Sembahyang waktu tengah hari, kadang-kadang para muslimin melakukannya di Kaabah. Iaitu sebelum berubah pandangan Quraisy terhadap mereka. Ya. Kalau kita baca hadis Nabi ini, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan keluar ke Kaabah pada awal pagi untuk sembahyang duha. Ini kata sembahyang pagi sampai petang. Ya, sebelum maghrib. Sembahyang ketika itu tidak dihalang oleh orang Quraisy. Tak ada halangan. Selepas itu apabila baginda bersembahyang setiap hari, Ali atau Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma akan duduk mengawasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apabila masuk waktu asar, mereka berpecah dalam perkampungan masyarakat secara bersorangan atau berdua, dan mereka mengerjakan sembahyang duha dan juga asar. Sembahyang sebelum hijrah dilakukan secara dua rakaat. Apa sembahyang dia tidak disebut nama secara detail. Cuma waktu dia waktu siang, duha dan asar. Itu yang disebutkan. Ini pada awal Islam, di mana pada masa itu orang kafir Quraisy buat tak kisah. Masa itu bagi mereka beranggapan, biarlah, mereka tak kisah, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun yang orang kata apa, memberi kesan pada orang kafir Quraisy, tak ada apa-apa. Anda buat apa buatlah pada awalnya. Tetapi kemudiannya menjadi suatu perkara yang ditegah, dilarang, tak dipersetujui. Dan ditentang oleh kafir Quraisy. Walaupun pada masa itu kefarduan solat 5 waktu macam mana kita buat belum difardukan lagi. Ya, dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, ketika mana satu hari Abu Jahal beri warning dekat Nabi. Dah beri warning dah. Pada awal tak lagi. Mentaklah Nabi semayang dekat Kaabah gitu. Kan? Pakai pukulnya buat terheran. Masa tu Islam tak kuat lagi, lemah lagi. Mana Islam tak ramai lagi. Tak ramai penganut dia lagi. Pendokong dia lagi. Ya. Tapi kohor banyak pendokong. Setiap masa dah bertambah pula pendokong ahli dia. Ya, yang masuk Islam. Sudah.
menjadi kegerunan kepada kafir Quraisy. Kan? Kafir Quraisy rasa gerun. Ya, melihat situasi begini. Lalu satu hari Abu Jahal, siapa tak kenal Abu Jahal? Ya. Yang dilaknat oleh Allah, yang Nabi gelar dia Abu Jahal ni apa? Fir'aun hadhil ummah. Oh, Abu Jahal tu Fir'aun umat ini. Mana zaman dia ni Fir'aun tu. Abu Jahal tu panggil macam Fir'aun. Ha ya, Fir'aun. Ha ya. Walaupun hari ni pun ada orang panggil Maha Fir'aun. Tapi Maha Fir'aun pun dia berkawan juga ya. Ha ni ya. Mana Fir'aun hadhil ummah. Ya. Digelarkan kepada Abu Jahal ni Fir'aun umat ini. Umat zaman masa zaman Nabi tu digelar Fir'aun. Mana jahat lah ya. Bila orang sebut Fir'aun ni jahat lah. Oh, ganas lah. Anti kepada Islam lah. Anti kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihissalatu wassalam. Termasuk Abu Jahal anti kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah dipanggil Abu Jahal ni. Jadi satu hari Abu Jahal ni ya, jumpa Nabi. Apabila dia dah tengok perkembangan kepada statistik bilangan umat Islam makin berkembang. Mereka dapat hidu dah. Macam ramai nampak dah penyokong ni. Dulu tak ramai, 3-4 orang. Taklah. Dia buat apa pun buatlah. Tapi bila ramai, dah nampak kuat, dah nampak ada gas sikit, nampak Syiah tu dah berluasa sikit, maka musuh Islam dia tak pandang. Mana dia bukan lagi tengok sebelah mata, dia tengok 12 mata lagi tengok. Maknanya kalau dulu mereka melihat Islam ni kerana waktu terlemah, mereka tak heran. Okey, nak buat apa buatlah koma. Bila nampak ada kekuatan macam mana hari ni, kita tengok ya, umat Islam nak kembali balik pada ajaran Islam, berdekat balik ajaran Islam, nak berhijab, ramai orang nak ngaji agama, ramai orang nak mendalami ajaran Islam ini. Musuh dah nampak dah. Musuh dah pasang signal dah, signal merah. Ini bahaya. Bahaya. Macam dulu ya, penjajah tengok gerakan Abu Bakar Al-Baqir. Ya. Daripada apa? Ihya Asy-Syarif. Ya, Hizbul Muslimin. Maka akhirnya penjajah British menggelar dia, ini bahaya dari gunung, Gunung Semanggul. Bahaya. Orang Islam bila dia bangkit, dia nampak ni nak kembali pada ajaran dia, musuh dah hidu dah. Jangan biar. Kalau biar, habis kita. Begitulah yang dilihat oleh Abu Jahal ni dan juga geng-geng dia. Lalu satu hari Abu Jahal jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil, Muhammad, aku bagi warning kat kamu. Kalau mu pergi, bukanlah Abu Jahal cakap Kelantan pula ya. Tidaklah. Kalau kamu pergi, Mika pergi dekat Kaabah semayang, nanti aku pijak kepala kamu, pijak tengkuk kamu. Siap kamu, Muhammad. Ya. Tapi ni Muhammad tak heran, tak kisah. Ni Muhammad tak layan. Bolehlah amaran tu. Iyalah, Rasulullah pemimpin, dia kena tegur. Kalau pemimpin goyah, tak istiqamah, anak buah lagi lah. Ketua pun dah goyang je. Ya, sat sana sat lalak, sat sana sat sini, anak buah cak alik but lah. Itu biasa, itulah. Ini kata ni mana syaraki ni, maknanya apa tu, pengajaran mana gerakan perjuangan ini. Ya. Jadi Nabi tak layan, hantar kamu lah. Pergi juga. Bila Nabi pergi juga semayang dekat Kaabah, Abu Jahal panggil geng-geng dia. Mari. Hari ini ini perhitungan aku. Aku dah bagi warning dekat Muhammad dah. Dia buat tak dengar, buat dia je. Buat tak kisah je. Amaran aku ni. Lah ni kamu tengok. Kamu tengok mat-mat ni. Ya. Tengok, aku nak pijak kepala dia, nak pijak tengkuk dia. Abu Jahal dia pun pergi. Dia orang lain tengok ni. Geng-geng dia lain tengok, pemimpin-pemimpin kafir Quraisy lain tengok. Dia pun pergi. Pergi-pergi tiba-tiba dekat dia terhenti. Terkejut. Berkerut muka ketakutan. Dia gundur.
Munduk, beredar balik jumpa geng dia. Geng dia pun heran. Apa keher kamu Abu Jahal? Kenapa? Sampuk dia apa ke? Kalau kita ya, sampuk je lah ya. Apa kamu kena sampuk ke? Kenapa ni? Tiba-tiba mundur ni. Abu Jahal pucat, dia kata, kalau kamu tengok apa yang aku tengok tadi, oh memang menakutkan. Apa dia? Aku tengok tadi ada parit berapi. Ada parit berapi dan aku nampak ni. Maksudnya dia nampak sayap malaikat, dia nampak. Maksudnya dia nampak parit berapi. Parit khandak ni, parit ada api lagi. Maka Nabi beritahu pada sahabat dia, kalau dia datang dekat dia tadi, habis dibaham oleh malaikat. Malaikat ke lunyir dia, koyok-koyok cabik dia. Ha, malaikat dah tunggu je. Ha, benda gundur. Kalau dia terus juga, kenalah dia. Ha, ya. Nak menunjukkan bagaimana ya, sikap musuh Islam. Apa pengajaran daripada cerita mula ni? Ialah, pengajarannya ialah, bila Islam dah makin kuat, ha, musuh tak duduk diam, tuan-tuan. Tapi kalau Islam terlemah, tak kisah. Mika nak buat apa, buatlah. Nak pindah masjid. Bapak masjid pun tak apa. Janji orang datang cerita lain. Nak bina masjid berapa juta? 10 juta, 20 juta. Lantaklah Mika. Nak pergi haji, sia kapal. Kan penjajah dulu, British dulu, macam tu lah. Janji yang kacau hai dia je. Mika koma-koma, jangan ganggu hai aku merintah. Ganggu, ah jadi macam Tok Janggut. Ganggu, jadi macam Nul. Apa ni? Apa Tuan Guru Haji apa Abdul Rahman Limbong. Ganggu akan jadi macam yang lain-lain. Ah, yang kena tangkap, kena bunuh, kena buang daerah dan sebagainya. Ya. Tapi kalau setakat nak duduk buat hal masing-masing, ya, nak maulud ke, ya, nak bertahlil ke, sila. Pemisahan. Pada benda tu tak ganggu. Ah, dan pada masa itu kita tengok Islam ni biasa-biasa. Tapi bila Islam makin kuat, musuh tidak akan duduk diam. Musuh tak duduk diam, tuan-tuan. Ya. Dia akan cari jalan. Itu sebab kita melihat apa yang berlaku senario di dunia umat Islam hari ini. Senario politik. Kita dulu kita dengar kisah negara Algeria dulu. Ya. Pada tahun berapa tu? Pada tahun 80-an. Ya. Tuan-tuan lama-lama ingat. Algeria dulu. Memang Allah takdirkan nak menang dah. Perjuangan Islam nak menang. Parti FIS. Bukan FAS lah. FIS. Bukan politik ni tuan. Bukan politik lah. Nak cerita ni. FIS. Ya. Kan? Nak menang dah. Pilihan raya Algeria tu. Haa tu. Ya. Apa nama tu? Ali bin Hash dengan apa tu? Apa? Abbas Madani. Kan? Memang nak menang dah. Memang tinggi-tinggi. Orang kata selangkah dua lagi je. Tiba-tiba musuh Islam dia tak boleh tengok begitu. Mereka sekat guna angkatan tentera. Sekat kemarahan umat Islam pada masa itu. Tak berjaya. Begitulah apa yang berlaku kepada kita hari ini. Kita tengok di Mesir. Di Mesir tengok. Ha. Ha tu. Mursi memerintah lebih kurang setahun. Setahun ke lebih atau lebih sikit. Tengok. Musuh Islam tak duduk diam. Dia guna orang dalam je. Ha. Ha, dia guna orang dalam. Yang ni Mursi, yang ni Sisi. Ujungnya Sisi je. Tapi Sisi ni tak guna. Nah, ni. Tak guna ni. Hak Mursi tu elok. Walaupun ujung ni nama Si juga. Ha. Ha ni. Dia rampas. Rampasan kuasa kodita tentera berlaku. Walhalnya Mursi dah buat elok dah. Ekonomi dah bercantik dah. Ha. Ha, persokongan kepada Palestin pun dah elok dah. Umat Islam Palestin dah tak ada blok tidak ada blok apa sekatan dah. Boleh bebas masuk ke Mesir kena nak merawat dan sebagainya. Tiba-tiba naik sisi. Apa yang berlaku tengok hari ini? Negara Mesir dah keadaan yang teruk hari ini. Ya, teruk keadaannya. Ekonominya teruk parah. Ya. Begitulah tuan-tuan muslimin hadir sekalian tentang nasib umat Islam. Memang mencari cabaran. Musuh dia takkan duduk diam. Kita duduk dengar ayat Al-Quran, ayat Allah yang menyebutkan ya, tentang bahawa
musuh tidak akan duduk diam. Ya. Allah Taala sebut dalam surah As-Saff yang kita apa ni kan? Ha ni. Walau karihal kafiru, maknanya yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berkehendak untuk menutup kan, memadamkan cahaya-cahaya Allah, mana agama Islam nak tutup, tetapi Allah berkehendak, Allah berkehendak untuk meneruskan menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum. Mereka akan sentiasa memerangi kamu sehingga kamu kan, maknanya kamu apa kamu apa ni tidak beramal dengan agama kamu, mana kamu murtad ke, mana keluar daripada agama kamu, tak berpegang dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berlaku. Oleh sebab semayang telah diisytiharkan, bermakna terpaksalah menghadapi masyarakat Mekah secara langsung, dan pengisytiharannya adalah untuk berdakwah. Manakala pengisytiharan beribadah agak terlewat sehinggalah Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Oleh itu tiadalah kebebasan untuk bersemayang dalam mana-mana peringkat, tetapi kerahsiaan dan keterbukaannya bergantung kepada keadaan umum serta kebenaran masyarakat jahiliah. Ya. Di dalam masyarakat kita kini, sesungguhnya sembahyang adalah dalam arti kata mewarisi Islam atas muka bumi. Dibenarkan mengerjakannya dalam bentuk nyata di masjid-masjid. Dalam keadaan biasa sekiranya penduduk sama-sama melakukannya apabila dinisbahkan kepada pemuda-pemuda Islam. Manakala dalam setengah keadaan, ianya menjadi sesuatu yang membahayakan lagi memudaratkan ke atas individu yang tidak menghadkan kegemarannya. Ya, ni. Disebut, ya, pada awal Islam pun, maknanya dia bergantung kepada situasi. Kenapalah hadis tadi yang saya baca, orang kafir Quraisy tak kisah pada mulanya. Kan? Jadi, Nabi sembahyang. Ya, maknanya para sahabat pun okey, relax je. Ya. Tetapi apabila tekanan dah meningkat, maka sembahyang ya mengikut situasi. Maknanya secara sembunyi, ini di suasana Mekah. Ya, mengikut mana suasana masyarakat jahiliah tersebut. Ketika mana mereka merasakan perkembangan Islam dia makin rancak, makin meriah, maka tekanan demi tekanan dikenakan. Termasuk hadis yang saya baca, yang saya sebut tadi. Bagaimana Abu Jahal beri warning dekat Nabi, jangan sembahyang dekat Kaabah dah. Sebab apa Nabi buat? Ini merupakan cara berdakwah. Sembahyang tu cara berdakwah. Ini, tuan-tuan muslimin hadir sekalian, cara kita berdakwah ni macam-macam. Jangan kita kata, saya tak pandai bercakap ustaz. Nak cakap tak boleh, telur, gagak. Berdakwah bukan mesti cakap je. Dengan cara akhlak, cara tunjuk ajar kita, akhlak kita, sembahyang. Orang tengok, hari ni, benda ni dipraktikan. Antara di negara-negara barat. Ya. Pendakwa-pendakwa Islam. Ya. Di kalangan orang muda-muda khususnya. Mereka sembahyang di jalanan. Sembahyang di tepi, di taman-taman. Lepas tu sembahyang. Orang pun tengok. Dia buat apa ni? Jadi dari situ dia akan terfikir, dia mau buat apa ni? Mungkin dia akan bertanya kepada si pelaku, mana yang buat sembahyang tu, ataupun dia akan rujuk. Sebab orang barat ni orang yang educated sikit, dia akan cari. Mungkin ada yang benci, itu tak ada hal, memanglah Islam kan, ada orang tak gemar. Tapi yang gemar, dia cari, dia buat apa ni? Tuan-tuan boleh tengoklah YouTube kan. Di sembahyang, di taman-taman, di lapangan, di padang-padang, di tempat rumput. Sembahyang ada dengan polis. Pergi tengok, diorang ni mati ke tujuh ni? Ada kan? Maknanya. Ataupun di station-station. Maka, benda ini sebagai salah satu wasilah dakwah. Ya, cara kita berdakwah nak memperkenalkan Islam kepada masyarakat. Di samping kita bercakap, ya, kita juga buat kelakuan solat. Jadi orang akan tanya, tanya-tanya, dia ni buat apa?
Mungkin lepas dia semayang, dia tanya, kamu buat apa? Ha, inilah cara orang Islam solat begitu gini. Syarah lagi, dia akan terdetik untuk berkenalan dengan Islam. Sebahagiannya, insyaAllah lah. Bila terdetik, dia akan diizinkan oleh Allah untuk dapat melayakkan hidayah. InsyaAllah. Jadi ni tuan-tuan, ya. Semua ini cara untuk berdakwah. Ya, berdakwah. Jadi Nabi buat ini bukan kata nak tunjuk. Akan kata lain, Nabi buat tu nak tunjuk kat orang lah kot. Dah. Cara berdakwah. Walaupun pada waktu itu solat belum diwajibkan macam mana kepada kita lima kali tu. Tu solat gedulu punya style. Ya. Tetapi Nabi dah menunjukkan dakwah keindahan Islam dengan bersolat. Ya. Dan benda ni dipraktikalkan sampai kita hari ni. Dan kita pun ada buat kadang-kadang. Orang panggil apa tu? Apa ni dipanggil apa ni? Apa dipanggil? Dakwah lapangan. Dakwah lapangan. Street dakwah dipanggil. Dakwah jalanan. Atau lapangan. Dakwah jalanan dipanggil street dakwah. Ya. Kita pergi mana, pergi dekat mall mana-mana selalu dibuat di KL. Ya, pergi dekat apa Sogo, dekat pertama kompleks Sogo tu, bila time sembahyang, maka kita pun ha solat. Solat di situ. Tunjuk cara ambil wuduk pakai sebotol je. Dia cukup untuk ambil wuduk. Ha, orang akan tengok. Sekurang-kurangnya ada orang akan perhati di kalangan orang Islam dan bukan Islam. Orang Islam pun kan jenis juga tak sembahyang, jering ke tak sembahyang. Banyak ke jerit tak semayang teruknya kan? Dengan tengok sunnah je solat ni rupanya. Tak adalah balasan nak semayang kena balik rumah dulu. Balik rumah pula nak semayang, nanti lah kena balik rumah dulu. Rasa seluar ni, rasa apa seluar? Dah elok-elok lah kan? Kita syok buat apa? Kecuali lah memang berdajir kan? Kita kan tak biasa kan, kita ada orang biasa kan, kalau orang Melayu ni biasanya nak masuk-masuk ni, kena balik rumah nak mandi dulu. Dia tak selesa kalau tak mandi dulu baru semayang. Tak apalah, mujur lah kita ni senang rumah dekat apa dekat. Kena rumah jauh, nak tunggu balik rumah. Lebur semayang tu, waktu solat. Jadi ni tuan-tuan ayah, maknanya straight dakwah. Mana kita ni, tunjukkan. Sahabat dia tunjuk, seorang tak ni tunjuk. Berwuduk, sebetul ayah cukup. Bahkan ada bela lagi, boleh minum lagi. Bukan banyak kan? Satu pengajaran, jimat air, beruduk. Pengajaran kedua, solat. Solat boleh dibuat di mana-mana. Janji cukup syarat, atas simen boleh? Janji bersih je. Atas simen boleh? Tak lapis pun apa? Simen, bersih tak? Rumput bersih. Situ solat. Allah, kepada kiblat. Orang akan tengok. Jadi orang lain, orang Islam, orang bukan Islam akan tengok. Orang Islam kata, senang apa solat ni yang susah. Berapa yang kita ni pula? Nak semayang, tunggu balik lah sekarang. Balik. Walau berlego-lego lagi di pertama kompleks Sogo ke Sogo lah ni kan? Sogo lah meriah je. Pertama dah malap dah. Suram dah. Ni zaman ni lah. Depan saya yang muda-muda dulu. Zaman muda-muda lah. Muda-mudi dulu. Zaman muda-muda terantang-tang tu lah. Dulu, yalah. Pertama kompleks lah ya. Kemudian yang dekat Pudu ni apa? Pudu Raya apa dekat ni? Apa nama tu? Saya pun tak ingat dah. Ya. Dulu zaman belajar dulu ada lah kan. Belego lah tu lah. Kat pertama komplek, kat Sogo lah. Ni Sogo lah. Jadi ni, jadi orang panggil apa? Meriah dah. Pertama dia memang suram dah lah ni. Ya. Tak berapa meriah. Saya pergi, apa? Tak berapa meriah pun. Sogo lah. Meriah lagi lah. Ya. Ha? Big belly pula. Memanglah. Orang cari hak baru lah. Hak lama tak ada. Cari hak baru. Yalah lagi satu. Dah banyak ya. Dah banyak dah pilihan hari ni. Pilihan dah banyak. Dulu situ lah tempat pun. Keluar-keluar ke KL situ lah. Tengok itu ya. Bukan berapa kan ada duit pun. Jalan kilo. Yalah. Saya ingat lagi pelamat ya. Jalan kilo tuan ni, duit mana ada nak beli baju? Nampak mahal ni. Duit bukan ada pun nak belajar. Saja je. Sekarang masuk waktu sembahyang, pergi surau dia. Saya tak ingat surau mana yang pergi-pergi sebelah. Ni orang, tempat orang main muzik. Tempat berlatih muzik ke apa tu.
Sakit hati ke surau buat kat sini. Dahlah, pergi cari surau lain. Saya tak ingat Sogor ke pertama komplek. Tapi itulah. Tapi surau yang sebelah tu pula, no, ke bawah tu. Dekat depan letak kereta. Dululah zaman saya. Tak apa, janji beli sembahyang. Janji ada surau untuk beli solat. Memula tu, saya tak ingat Sogor kot. Dia arahnya sama tempat ni orang duduk berlatih. Nak train muzik ke. Dung, 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 dung. Allah kata, apa lah demo ni. Oh, saja je. Oh, kita nak marah pun, kita belajar kita pun. Oh, pergi cari, ajak kawan, cari tempat lain lah. Boring sini eh. Mayang pun ni. Cari tempat lain, pergilah. Satu tempat, mula bawah orang kata. Dekat, dekat apa, parking kereta. Tak apa dah janji, solat ditunaikan. Oh, ya. Jadi tuan-tuan, muslimin hadir sekalian. Ya. Ketika mana, mana kita boleh solat. Bayangkan ya, yang ini hati kita baca ni. Maknanya, dia mengikut situasi. Zaman tu ikut situasi. Ya. Masa terang-terang boleh. Ada masa kena nyorok-nyorok rahsia-rahsia. Ini juga pengajaran. Mengikut situasi. Sebab umat Islam ini, kalau negara majoriti, okeylah. Negara majoriti umat Islam. Kalau negara minoriti atau negara yang tertindas umat Islamnya, dia kena cari maknanya usaha jalan untuk melaksanakan ibadah solat ini terutamanya, walaupun secara rahsia, secara sembunyi. Yalah, terang-terang tak boleh lah. Zaman Nabi gitulah. Kan? Ada masa rahsia, ada masa sembunyi, ada masa terang. Tengok ke suasana. Yang ini hikmah. Kenapa Nabi tunjuk? Ha, waktu terang ni ada hikmah. Kan? Waktu rahsia ni kenapa ada hikmah dia? Kita pun dah sebut dulu dah. Ya. Bagaimana penghayatan Islam? Ada sahabat-sahabat Nabi ni memang dia merahsiakan Islam dia. Dan Nabi suruh rahsiakan. Jangan. Ada yang kuat. Terang-terang. Ya, isyihar lagi masuk Islam. Macam Sina Umar. Ha, itu dia kekuatan diri dia. Kehebatan diri dia. Ikut situasi masing-masing. Ya. Dan hari ini kita melihat begitulah, ikut situasi. Ya. Adakala umat Islam hari ini diberi peluang untuk beramal dengan Islam. Okey, alhamdulillah. Kita boleh laksanakan solat, solat berjemaah, buat masjid, azan berkumandang. Ha, di satu tempat, di mana ke? Di Jerman. Kan dia bercerita di Jerman. Dulu dia berkata azan tak boleh. Dia keluar. Cuma azan di dalam je. Di Jerman ke di mana ada, keluar dalam YouTube kan. Akhirnya bila wabak, kan, dia mengizin kot-kot boleh. Kan, Pak Demo pun bila jadi wabak, ingat Tuhan sama. Jadi orang Islam ni bagus. Koma azan lah. Kau harap-harap boleh mengurangkan. Boleh mengendurkan lagi. Apa pandemik ni. Oh, barulah bermula azan dikumandangkan di khalayak ramai. Kau tengok sebelum ini, azan bukan tak boleh. Tapi secara dalaman. Mana dengar buka mikrofon dalam je. Ya. Tak boleh keluar. Keluar salah. Oh, keluar salah. Tapi lepas, mana ada hikmah pandemik. Oh, ya. Akhirnya azan boleh dikumandangkan di luar. Dengar dia orang luar pun. Eh, azan. Dia orang Islam pun suka sangat. Oh, pergi rakam lagi. Suka. Seronok lah kita kan. Selama ini. Berpuluh tahun. Ya. Minta tak bagi demo. Tak bagi demo. Akhirnya demo nyuruh. Mika azan lah kok-kok ada. Dia doa Mika ke. Ya. Hajat Mika ke. Ibadah Mika ke. Membantu. Oh, demo pun ingat Tuhan balik. Walaupun pada asalnya macam tak bertuhan hidup demo. Ha, ni tuan-tuan ya. Ini ikutlah suasana bagaimana kehidupan sesengah masyarakat Islam. Mungkin di tempat minoriti tu cara faham dia. Tempat majoriti, ha, macam kita hari ni di apa di negara kita ni boleh? Ha. Ya, tak ada masalah lah. Kemandah lah. Ya. Ha, jangan salah azan dah lah ya. Pukul 10 azan kan? Dia kata ya. Tapi dia berkata tu lah ya. Kalau azan pukul 10 yang lepas apa kambing datang tu. Ada dia bercerita dia. Azan salah. Dia kata apa orang tak betul. Betul ke cerita ke tak tahulah. Ya kan? Mungkin itu sebagai cara untuk ni orang baca supaya orang insaf ambil pengajaran. Ya. Selalu azan elok. Berapa orang datang? 2-3 orang. Sekali tu orang tak betul azan. Tak betul azan pada bukan waktu dia. Berderu orang datang. Oh. Waktu azan betul kau pun tak datang. Waktu azan tak betul, berderu datang. Orang kata, ni. Dia siapa yang gila aku? Kau pun gila. Kan? Ini cerita benar ke tak benar? Wallahualam. Tapi kalau cerita betul, ada sebenarnya.
kan? Betul ada cerita. Itu di tempat saya, kan? Orang tu kan tak berapa nak betul lah. Tapi dia jadi bilik. Oh, jadi bilik. Dia azan maghrib. Lepas tu dia tidur di masjid. Tidur-tidur, ada orang dia gerak. Eh, bangun, pergi azan tu. Yang orang ni pun suruh dia. Dia pergi azan. Azan subuh dia azan. Azan subuh. Terkejut semua orang. Eh, kamu kenapa tu? Aku ingat kau bangun-bangun ni dah subuh dah. Ada. Dia memang lepas maghrib tu, dia tidur. Tidur. Kalau ingatkan dia tidur dekat subuh lah. Orang pun gerak pergi azan. Orang suruh azan isyak. Rupa azan subuh. Lepas tu, kan? Lepas tu orang tak suruh dia dah. Ya, tu kamu suruh dia. Buat apa? Dia boleh azan tapi dia tak berapa sikit. Haa, ya. Tu. Itu betul yang berlaku. Peristiwa benar. Yang cerita tadi tu, wallahualam. Itu kena check lah. Bagi saya, cerita tu benar tak benar. Satu hal lah. Cerita tu sebagai pengajaran. Bagai kadang lah. Dah boleh azan dia elok, tak nak mari. Bayangkan kalau kita jadi macam ada setengah negara tu. Nak semayang pun tak boleh. Bayangkan. Tapi mereka cinta nak solat. Rindu nak solat. Nak pergi masjid tak boleh. Tuan-tuan kita tengok bagaimana masyarakat Islam di mana? Di Xinjiang. Di Turkmenistan. Di Turkistan apa? Turkmenistan Timur. Ni Xinjiang. Masyarakat Uyghur ni. Ha tu tengok macam mana. Banyak masjid kena runtuh. Masjid yang tak nak tutup. Ha, semayang berjemaah tak boleh. Macam-macam dibuat, dilakukan terhadap minoriti umat Islam di Xinjiang ni. Kenapa? Kerana umat Islam yang ni, mereka ni bukan orang Cina. Ha, ya. Bukan orang Cina. Mereka ni keturunan Turki. Ha, dia ada asal-usul Turki. Keturunannya. Cuma dijajah. Dijajah dan dimasuklah negara Cina. Jadi Cina mengamalkan dasar dia. Komunis satu hal lah. Mendasar mencinakan. Mewajibkan mencinakan. Oh ni. Bukan sekadar mencinakan. Menyuruh ikut fahaman komunis tu. Oh. Bagi makan babi. Ya. Bulan puasa tangkap. Suruh berbuka. Puasa. Ya. Tak boleh semayang jemaah. Tak boleh beribadah. Tak boleh pergi haji. Tak boleh makan tudung. Macam-macam tak boleh. Ini yang disebut oleh seorang imam daripada Xinjiang tu. Ada satu artikel yang imam ni dipergi ke Australia sana, duduk permasautin di Australia. Dia cerita bagaimana cabaran yang dilakukan terhadap umat Islam Uyghur tersebut. Memanglah dasar Cina dia tertutup. Mana media luar ni susah nak dapat maklumat, tapi ada je keluar-keluar maklumat tu. Yang baru dalam surat khabar baru ni ke? Akhbar ke? Yang kata beribu-ribu masjid di China, di wilayah Xinjiang ini diruntuhkan, dirosakkan, ditutup. Ini. Bayangkan tuan-tuan. Sedangkan mereka rindu nak buat. Kitalah keadaan sekarang ni dah boleh dah, elok dah. Ya. Itu pun tak nak mari. Ada kita nak berlaku macam itu baru mari. Baru berduyun-duyun baru nak mari. Baru takut, baru risau, baru takut mati, takut kena bunuh, baru ingat Tuhan. Sekarang tak ingat Tuhan, seronok je. Kan? Solat tak mahu, solat berjemaah tak nak mari, imarah tak mahu. Kita nak macam itu, mampu ke? Sanggup ke? Siapa sanggup, entah-entah, waktu itu kena jadi macam itu, entah. Kita pun ikut, iyalah aku nak jadi macam yang dikenaki, jadi kumenis dan sebagainya. Tuan-tuan. Kita baca kekejaman, ya, bagaimana umat Islam minoriti dilakukan secara kejam oleh pemerintah zalim. Pemerintah zalim di negara-negara yang minoriti umat Islam. Itu yang di Xinjiang. Kita baca yang di Kemboja dulu. Tahun 70-an. 70-an, tuan-tuan. Ya, ketika mana, pemerintahan komunis ni, Pol Pot. Ni Khmer Rouge ni. Bayangkan. Memang ramai yang mati. Terutamanya umat Islam. Kenapa umat Islam mudah sasaran? Sebab umat Islam ni nampak. Nampak dia beramal. Dia nak semayang. Dia pergi masjid. Orang lain, orang muda dia tak nampak. Dia sekali-sekala je pergi wad dia. Tapi orang Islam sehari 5 kali. Dasar Pol Pot untuk mengkomenikan. Tak benar hidup beragama. Yang antara sasaran utamanya umat Islam Cam Kemboja. Ramai
Ada rekod kata puluhan ribu yang kena bunuh. Ada kata ratus ribu umat Islam yang kena bunuh. Ada kata sampai setengah juta umat Islam. Ada berapa juta yang kena bunuh, setengah jutanya umat Islam. Ada rekod kata begitu. Ya. Sebab apa umat Islam ni? Senang dikenal. Senang lah kan? Dia semayang, dia pakai lebih. Yang perempuan pakai tudung. Guna berkhatan pula. Oh, lagi senang lah. Cari tangkap je. Lari ke mana? Tangkap je. Kalau dia sebab janggut, nampak. Sebab image Islam dia terselah. Orang Islam ni kan image dia terselah. Terselah. Kita boleh kenal. Mudah kenal. Kita boleh cak. Ini orang Islam. Tambah berlebih. Orang Islam. Songkok tidak ya. Songkok tak ada lagi ya. Songkok tak ada lagi. Tapi kalau berlebih ni insyaAllah orang Islam. Kalau bersongkok je kan. Songkok ni budaya ya. Bukannya image agama. Walaupun ialah kebanyakannya bersongkok ni orang Islam lah. Tapi jangan. Kalau di Indonesia kan songkok-songkok ni jangan. Pak mana? Pak lurah mana? Ya, kau songkok kan. Demo bukan. Tapi di Malaysia ni bersongkok orang Islam lah ya. Jangan marah. Nanti marah dia pun bersongkok pula kan. Marah geng songkok pula. kan? Tapi ceritanya, maknanya bila berlebih ni orang Islam. Ya, memang mudah kena. Orang Islam ni. Mudah kena. Ya. Kemudian dia pergi masjid. Nak pergi masjid. Dia pakai perempuan dia pakai tudung. Rejim Pol Pot ni menyasarkan kepada umat Islam. Antaranya mudah. Dia bunuh anak-anak ditangkap dan sebagainya. Sebab mereka nak supaya fahaman tidak beragama ni mesti dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh Khomeini di tempat-tempat yang dijajah. Satu dunia. Umat Islam lah antara yang banyak menjadi mangsa. Ya. Sebab apa? Umat Islam nampak. Begitulah apa yang dilakukan terhadap umat Islam di Turki. Bila jatuh khilafah Uthmaniyah Turki, apa yang berlaku pada umat Islam? Bila Kemal Atatürk naik, 360 darjah bertukar. Bertukar tuan-tuan. Kerana kita berbangga. Bangga Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Bapa pembangunan Turki. Apa? Bapa pembangunan Turki. Itu kan bapa pembangunan. Kepala bapak dia kan. Itu sebenarnya. Bukan bapak. Cuma penjajah ni dibawa. Yang ditunjuk. Ini sebenarnya bapa pembangunan Turki. Mana dia nak peleceh tu. Apa sultan khilafah Osmaniyah tu. Kerajaan Islam tu. Kita pun dulu terimalah. Saya pun belajar ke sejarah dulu. Yalah zaman lepas penjajah kan. Kita zaman era penjajahan. Buku-buku sejarah pun yang dikontrol oleh penjajah. Mana pengaruh penjajah tu ada. Kita mengatakan, Mustafa Kemal Atatürk. Bagus dia ni. Kita belajar. Saya belajar. Bagus dia ni. Tapi kita tak baca apa yang dibuat kepada Islam dan umat dia. Dia haramkan. Tak boleh. Azan dalam bahasa, azan tak boleh dalam bahasa yang ni. Arab. Kena bahasa Turki kalau nak azan. Kalau nak azan tapi tak dibagi pun. Sebab masjid ditutup. Seorang jemaah tak boleh. Perempuan tak boleh berhijab. Kalau nak pakai tudung, kena pakai skirt. Apa faedahnya? Dia kata nak pakai tudung boleh. Pakai skirt. Pilih antara dua. Apa nak terponggol kepala ke? Nak terponggol betih? Lah. Orang Turki pun macam ni punya pilihan. Terponggol dua-dua senang. Lagi senang. Terponggol semua. Lagi senang dia kata. Atas tak ditutup, bawah tak ditutup. Itu yang berlaku. Memang itu jenis Turki yang berlaku kan. Tu. Kesan Kemal Atatürk ni tak boleh ni. Orang lelaki ni tak boleh ni. Simpan janggut tak boleh. Tak boleh janggut ni. Tangkap di polis dia je. Tangkap dibunuh. Di penjara diseksa. Tak boleh pakai ni. Turki kan terkena dengan pakai tarbus. Tarbus tak boleh. Tak boleh pakai tarbus. Kena pakai topi. Topi macam topi cowboy juga. Tu boleh. Tak boleh pakai tarbus. Tak boleh ada imej Islam. Sama sekali. Diharamkan. Dan digalakkan supaya bergaul bebas. Arak dia disuruh minum berluasa. Arak bulan puasa boleh dia makan. Kemal Atatürk ni sendiri turun. Buat majlis pesta makan dan puasa. Joget menari. Dengan perempuan mana? Dia bertukar 360 darjah. Ya. Jadi ni tuan-tuan. Ketika itu Islam menghadapi cabaran besar. Nak semayat tu dia romah je.
Bak berani nak pergi sembahyang di masjid? Hei, tak berani. Polis tentera ni perhati je. Nampak banyak yang baik. Ha, siap kena tangkap. Siapa nak pakai tudung? Duduk di dalam rumah. Jangan keluar. Nak belajar sekolah? Tak boleh. Pasal apa? Dia pakai tudung ni tak boleh. Bila nak sekolah, dia tanggil tudung pakai skirt. Itu yang berlaku. Jadi dia tuan-tuan yang image Islam ini. Ya, disekat oleh musuh Islam. Ataupun oleh orang Islam yang menjadi alat kepada musuh Islam. Tetapi itulah tuan-tuan yang Allah dia janji jamin. Allah janji jamin. Walaupun mereka cuba macam mana pun, Islam tetap megah, kukuh, gah di atas muka bumi Allah. Islam tetap. Oh ni, walaupun ni Nabi sebutlah hadis dia, akan sentiasa pada setiap masa ada orang yang akan menegakkan perjuangan Islam. Ha, akan ada, jangan risau. Akan ada. Walaupun tengok pembantaian kepada umat Islam di Turki pada tahun 20-an, 24 gitulah. Ya. Teruk, tapi alhamdulillah. Akhirnya kita nampak ada berubah. Dan hari ini alhamdulillah, akhirnya orang Islam ada jati diri, image Islam balik. Boleh dah pakai tudung di khalayak, pergi mesti pakai tudung, sekolah pakai tudung. Hidup tak boleh tudung jadi bersalah. Oh, salah besar. Ya, siapa pakai tudung dia agak salah, jenayah yang besar pakai tudung tu. Oh tu, biar joget tak apa lagi. Oh, itu sekali. Ya, biar satu kahala minum arak tu lagi. Tapi pakai tudung satu jenayah. Kan dulu apa zaman Najibuddin Al-Barkan tu ya, yang ada seorang perempuan jadi ahli parlimen tu, sehingga kan dia dibuang ke warga negaraan dia. Oh, buang, mujurlah dia ni. Dulu ada warga negara Turki apa Amerika, di balik Amerika. Apa salah dia? Pakai tudung je. Jadi ahli parlimen menang, masuk parlimen, kimbah dia mak, tentera suruh buang warga negara. Aduh, buang warga negara tu. Oh, bayangkan tuan-tuan bagaimana penghayatan umat Islam. Jadi hari ni waktu kita ni dah elok, waktu ni lah kita nak menyemarakkan ya, semangat kita untuk beramal, jaga image kita. Takkanlah di Malaysia takut-takut pula, nak kelebihan takut, nak simpan jaga pun takut. Oh, ya. Jangan takut nak pergi masjid, takut nak pergi majmuk, takut. Ha, sampai masa nanti baru dia takut betul. Ha, udah waktu itu nak macam mana, waktu dia ingat Tuhan pun, ha, tak tukar hala dia ingat Tuhan. Dan tuan, ya, kita alhamdulillah bumi kita ni membuat bertuah, tak menghadapi cabaran kecuali pada tak lama lah, zaman penjajah dulu sekejap, zaman komunis merentah dulu, zaman penjajah dulu lah ya, yang lamanya ya. Maknanya imej Islam tu cuba nak ditutup, nak disekat. Ah ni ah ya, ya, COVID dapat ada sebab ya. Tapi ceritanya begitu tuan-tuan muslimin dan hadirin sekalian, inilah kita sebagai umat Islam kena tunjukkan imej kita. Jadi imej kita ni Islam lah. Maknanya imej Islam kita ialah solatlah kita. Ya, kita ada masjid, ada surau, hidupkan, imarahkan, itu juga satu dakwah. Sebenarnya dakwah kepada masyarakat. Bila orang tengok kan image kita ni hebat, elok, jadi orang akan melihat indahnya Islam ni. Macam mana Nabi SAW sebut, bagaimana kalau orang Islam ni sembahyang subuh berjemaah. Ya, sembahyang subuh. Ya, Nabi kata apa? Dia akan berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau di sembahyang subuh berjemaah, dia seolah-olahnya pahala macam bangun sepanjang malam. Ini image kita. Itu sebab ada orang sebut, kalau nak tengok Islam ni berjaya, tengok subuhnya. Haa ni, kalau nak tengok Islam tu hebat, tengok waktu subuh. Mari subuh buat ramai dah. Subuh tak ramai. Kalau subuh tu macam Jumaat, dikatakan InsyaAllah Islam akan jadi hebat. Turki sebab macam tu, tuan-tuan. Turki sembahyang subuh berjemaah dia macam sembahyang Jumaat tu. Oh tu. Kita sembahyang subuh, oh, macam apa tak tahu lah. Segan tak cakap lah kak. Kita masing-masing lah muhasabah. Oh ni tuan-tuan, kesedaran tu. Bukan maksud sembahyang lain tu tak di apa, tak ambil berat, tapi subuh ni antara solat yang utama. Memang antara solat yang utama ni, yang sering disebut dalam hadis Nabi, yang ditekan oleh Rasulullah, ialah sembahyang subuh. Berjemaah malam tu. Kenapa? Ini satu kekuatan yang luar biasa. Pada Nabi sebut, siapa subuh, dia dalam pemeliharaan Allah. InsyaAllah
Kan? Allah akan jaga dia. Dia pergi sekolah, Allah jaga. Dia pergi kerja, Allah jaga. Dia pergi kebun, Allah jaga dia. Tapi bila, bila tak sembahyang subuh, lebur, Allah tak jaga dia. Bila Allah tak jaga, apa-apa boleh berlaku. Di jalanan, tahu-tahu, langgar dia apa ke, nak sabitnya, asbabnya. Di punca tadi ni, berantai kata orang ni. Yang Nabi sebut, maknanya, berlepas diri daripada pemeliharaan Allah Ta'ala. Itu Nabi sebut sendiri. Dia lepas diri. Kemudian pula kalau orang tak semayang subuh lah. Tuan-tuan, semayang subuh. Ya, dia akan terikat tiga ikat ni. Tak lepas-lepas. Tak lepas. Ha, tiba, kita kena didiklah anak-anak kita pergi sekolah tu. Semayang subuh. Pak Nabi SAW sebutlah hadis sahih dia. Bila kita tidur, Nabi kata, syaitan akan belit tiga belitan. Tiga belit. Tiga rantai. Bila dia bangun. Ya, bangun ingat Allah. Satu belitan akan terangkan, terongkai. Bila dia beruduk, ambil uduk. Nak ambil subuh. Belitan kedua akan tanggih. Tinggal satu lagi. Dia sembahyang subuh. Maka tiga belitan dia akan terungkir. Maka Nabi kata dia akan berpagi-pagilah keadaan fresh, segar. Ha, segar, tak ngantuk. Tapi kalau dia bangun pagi, tak sembahyang subuh, pergi kerja, pergi sekolah, pergi kebun. Tiga ikatan tu, setan tu akan terikat kat dia. Maka pagi-pagi akan malas, lesu, lemah, tak maya. Nampak lain macam je rupanya, tak berseri. Itulah yang Nabi sebut dalam hadis dia. Sebab anak-anak kita kan yang tak yang subuh. Kesian. Tiba datang sekolah ada ngantuk, letih, belajar pun tak mahu. Atau nak mahu macam mana? Tiga ikatan tu terantai. Setan tu berikat dia. Belik lagi. Belik dia. Dia pemalas, nak tak nak je belajar. Syaitan tu belik dia lagi. Ya. Sebab Allah Ta'ala tak jaga dia. Jadi ni tuan-tuan, ini pentingnya solat. Sebab cerita buat solat ni. Penting tentang solat. Perlu dilaksanakan kepada pada ahli keluarga kita. Jagalah solat, insyaAllah. Bila jaga solat, Allah jaga kita. Ya, macam kita kata, kita jaga kita. Kita jaga solat, Allah jaga kita, insyaAllah. Ya. Kita orang Islam ni, jaga solat. Beritahu anak-anak kita macam mana pun. Hang sibuk terang mana pun. Hang busy terang mana pun. Hang hebat terang mana pun. Solat jaga. Solat jemaah lagi patutnya. Ya. Jangan pula sibuk terang mana. Solat pun lebur. Kalau sibuk terang mana ada. Ya. Kalau sakit pun ada solat dia. Cara dia. Tak cara. Itu kena belajar fiqah lah pula. Ya. Boleh juga solat solat jamak, solat khasar. Macam-macam cara. Kan? Mungkin kata, saya sibuk ustaz, saya kerja doktor. Saya kerja operate ni sepanjang ni berapa jam ni. Dia tak berhenti. Allah Ta'ala beri keringanan. Boleh semayang jamak. Masalahnya, yang penting jangan semayang, tak semayang. Ha. Allah Ta'ala beri semayang jamak. Ini bukan semayang jamak, semayang tak payah. Ha. Jamak khas, jamak takdir pun tidak, jamak takhir pun, jamak tak payah ada. Ni. Ya. Bukan semayang sampai tak semayang. Kena semayang juga. Macam mana pun, adalah kaedah-kaedah. Kalau ada berlaku, masyakah. Darurah ataupun keperluan yang mendesak. Dapur apa dia? Lepas setengah awal lagi. Ha? Risau juga. Ya? Lepas setengah baru. Risau je. Sesungguhnya sembahyang bermaksud cenderung kepada Islam. Dan yang menjaga sembahyang berjemaah akan mengundang bahaya. Ni akan mengundang bahaya. Ini yang diintai oleh musuh. Memang tuan-tuan. Musuh Islam ataupun orang yang tak gemar dengan Islam ni, dia akan tengok orang Islam kalau habis masjid tu. Sebab di antara tokoh Yahudi, dia kata jauhkan umat Islam daripada apa? Tiga perkara: Kaabah, masjid, Quran. Jauhkan. Ni ya, itu gerak maknanya musuh Islam. Yahudi dan Nasara kan, dia suruh tiga antara: Kaabah, masjid, Quran. Jauhkan demo. Kan kita biasa dengar ya, seorang Perdana Menteri Great Britain, British dia. Apa nama ke? Ya. Dia akad Quran ni dalam parlimen dia. Dia kata kalau siapa yang boleh memisahkan Quran ni dengan umat Islam, maka dia boleh berjaya menjajah mereka luar dan dalam.
Sekarang ni kadang-kadang depa boleh jajah luar, dalam depa tak boleh jajah. Ha, depa tak boleh jajah di dalam. Tapi kalau jauhkan umat Islam daripada tiga perkara. Syiar ini, Kaabah, pergi haji, masjid, sembahyang berjemaah, Quran. Ya, maka mereka boleh menguasai umat Islam. Tak payah jajah macam dulu dah. Hari ini pun boleh jajah dari sudut minda demo, dari sudut perasaan demo, jajah dari sudut idea demo. Ah, boleh. Hari ini memang penjajah dah keluar dah. Kan? Tak ada dah negara terjajah ni, tapi mereka menjajah cara baru. New World Order kata orang. Cara baru. Penjajahan di sudut minda, fikiran. Ya, baru. Ani tadi inilah. Mereka jauhkan kita daripada masjid. Ya, ani. Kalau sembahyang Jumaat ni tengok, ni. Memang umat orang musuh Islam dia anti. Kalau rajin tengok ni, pemuda-pemuda dia tengok, dia tak tanda Arab tuan-tuan. Benda ni kita boleh nampak di Malaysia ni, alhamdulillah lah. Tak teruk sangat. Okey. Dia Arab, kalau rajin budak-budak muda yang rajin berjemaah di masjid, anak-anak muda ni akan diintai, akan diikut, akan diperhati dan akan dipantau sepanjang masa. Sebab mereka tahu anak muda ni akan dia akan naik, dia akan jadi seorang yang taat agama dan dia akan tak setuju atau menentang dasar kerajaan semasa pada masa itu yang zalim, yang sekular. Ya. Jadi mereka takut. Mereka jauhkan benda ni, anak-anak muda. Kan? Sasaran mereka anak-anak muda. Macam kita hari ni lah. Musuh Islam, anak-anak muda. Jauhkan anak muda daripada masjid, daripada surah, daripada majlis ilmu, daripada agama, daripada jati diri Islam. Jauhkan. Berjaya lah tuan-tuan. Ya, berjaya. Maknanya musuh Islam berjaya. Sebab apa? Anak muda ni lah yang akan membesar jadi dewasa. Jadi orang dewasa, jadi orang berusia. Nanti akan datang mereka jadi pemimpin. Cuba bayangkan, kalau mereka nanti ni yang tak sembahyang, jauh pada masjid, tak ada asas agama, tak ada jati diri Islam, kemudian pula jadi ni pemimpin, ketua negara, jadi ahli politik. Cuba bayangkan apa jadi. Kita boleh bayangkan apa jadi. Adakah mereka ada roh Islam nak bawa fikir agama ke? Tak ada. Mereka akan fikir temuluk demo je. Perut demo, hair demo. Aku dapat duit juta-juta sudah. Lantaklah demo nak sembahyang ke, tak sembahyang ke. Kalau pergi masjid pun, orang ajak rasmi aku pergi. Datang masjid, berjubah rasmi. Tapi luar masjid, tu dia. Berjoget, boleh. Ikut dan dia lah. Kan? Dia pragmatis kata orang. Pragmatis ni, dia boleh apa saja. Dia boleh apa saja. Jadi ni tuan-tuan muslimin hadis sekalian ya. Ini maknanya sebagai umat Islam kita kena jaga anak-anak muda kita sebenarnya. Ya. Dekatkan anak muda remaja kepada masjid, kepada rumah Allah, kepada identiti Islam. Ya. Sebab musuh Islam memang dia akan sasarkan anak muda. Tuan-tuan, ini memang perancangan Yahudi, perancangan Mesir Kristian, memang dia mensasarkan. Dia berkata nak sasar orang tua-tua ni, orang tua-tua dah bagus-bagus dah. Walaupun ada juga ya, yang goyangnya. Tapi bagus dah. Yang pasal rajin ke masjid, orang tua kan dia dah sedar diri dah. Ya. Sedar, ada orang pencing kan dia sedar dah. Datang masjid. Ini remaja-remaja muda-muda ni. Sasaran utama mereka. Mereka sasar tuan-tuan. Ya. Sasaran utama mereka. Tu sebab kita tengok. Dunia hari ni kita tengok hiburan lah. Tengok 24 jam. Ya. Kita boleh tengok. Rancangan hiburan ni, program-program hiburan ni. Antara sasaran dia orang muda lah, remaja. Ya. Bukan kita mungkin tak minat. Awak tak minat dah tengok TV pun jarang. Ya. Kita kadang mana tengok TV dah pun. Tak tengok TV. Itu kita. Ya, remaja-remaja ni. Ya. TV sekarang tak tengok dah pun ya. Orang remaja tengok ni. Internet. No. Apa nama tu? Ada nama-nama macam-macam namanya ya. Payah nak ceritanya ya. Oleh itu, kita dapati bahawa tiada kebebasan untuk sembahyang berjemaah bagi setiap saudara Muslim. Melainkan sekiranya tidak ditonjolkan rutinnya itu. Di mana dia menunaikan secara putaran tertentu dalam barisan musuh. Malah sekiranya dia tidak melakukan sedemikian dalam keadaan dakwah terbuka, maka tidak lagi jalan keluar baginya.
Jika dia tidak menunaikan sembahyang, akan lebih membahayakan jasmaninya. Maka takut adalah salah satu dari keuzuran yang mengharuskan meninggalkan sembahyang berjemaah. Yang ini kalau situasilah. Yang ini sebagai pengajaran cerita tadi. Zaman Rasulullah, ada masa Nabi tunjulkan, ada masa apa tak ditunjulkan, terutama sahabat Nabi lah. Sebab Nabi diam-diam, rahsia-rahsia. Sebab Nabi ni orang lemah kan. Nabi, dia alhamdulillah, dia tetap sanggup hadapi cabaran. Ya. Jadi ini menjadi satu pengajaran. Ya. Bila ada ketakutan, itu dia anggap keuzuran. Keuzuran untuk solat berjemaah ke, untuk solat pun, untuk beramal dengan Islam, ikutlah kemampuan. Masa tu gunakan kaedah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu, ikut kemampuan kamu. Ikut kemampuan kamu. Ikut mampu kita. Ya, terutamalah keadaan darurah, masyakah ada, Islam bagi jalan. Dan kadang tak mampu macam ni, ini jalan dia. Ya. Dan kadang makanan halal tak ada, boleh makan yang haram. Walaupun babi itu asalnya haram, dia boleh makan, harus makan. Pasal apa? Tak ada pilihan dah. Tak ada pilihan dah, tuan-tuan. Harus makan daging babi. Cuma adalah syariat dia, ya. Jangan pula jamu dia mahu daging babi apa? Babi salih ni, babi apa? Barbecue babi. Barbecue babi lah. Barbecue babi pula, ya. Salih, babi sedap panggang. Kita makan nampak sedap selera sampai kenyang. Sampai terbelak, sampai sendawa. Sedap rupanya. Tidak lagi tu. Kita disuruh diberi harus makan, ada syarat. Syaratnya, tak ada pilihan dan makanan yang halal. Yang kedua, untuk menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, makan bukan sampai kenyang. Bukan sampai kenyang. Nak selamat nyawa je. Maksudnya, makan sikit cebit. Jangan mati. Mati. Isa tak benarkan dia mati gitu saja. Bagi dia larat, semayang ke. Makan sikit ni, tak? Dapat rasa sekali. Mentah-mentah lah, barbecue babi ke? Dia pun sedap rasanya. Selama ni tak tahu pun sedap. Jangan gitu, tuan-tuan. Jangan salah gitu pula. Ada syarat-syarat pula. Kau dengar kan? Ya kan, ada orang ngaji. Ngaji tak habis. Dengar ustaz kata, harus makan. Kalau ada apa darurat, terpaksa. Dia pun, bila darurat terpaksa, pulut je makan. Pulut berbenuh, kenyang. Tu dia. Mana boleh begitu, ya? Janji, jangan mati kebuluran. Ya, jangan mati kebuluran. Itu Islam haruskan. Benarkan kepada umat Islam. Ya. Dah tak pilihlah kita jamu tu. Di dalam tahanan penjara tu. Penjara mana ke Amerika, mana dengan kapir kan. Ni dia. Bagi makan memanglah. Dia bagi babi. Kalau tak babi pun ayam ke, ayam sembelih. Tapi makan mana kalau ayam, pilih ayam lah kan, walaupun tak sembelih. Tapi nak ceritanya, walaupun benda tu haram, man harus untuk menyelamatkannya, menyelamatkan nyawa. Itu ada kaedah dalam kitab fiqah ada menceritakan perkara tersebut. Jadi takut ni satu keuzuran. Dalam keadaan ini, boleh kita kembali ke cara yang kita buat, iaitu sembahyang berjemaah, bukan di masjid serta di tempat yang tiada disyaki, seperti mana mungkin kita menunaikannya di pusat perhimpunan saudara-saudara kita yang sama-sama berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Nabi buat? Berkumpul di mana? Di rumah siapa? Rumah Arkam bin Abi Al-Arqam. Mereka duduk dalam tu. Tak boleh terang-terang, tak boleh kaji macam kita terang-terang ni. Buka mikrofon lagi. Lama dah haupnya, ya. Tak terang-terang. Mana Nabi senyap-senyap dengan sahabat dia. Nabi berusrah. Nabi mana berbincang, mengaji. Teksnya Al-Quran. Nabi ajar. Nabi baca. Nabi terang. Dan Nabi surah amin. Saya senyap. Datang pun saya senyap. Pilihan rumah Arkam ni memang pilihan terbaik. Kita cerita dulu kenapa Nabi pilih rumah Arkam bin Abi Al-Arqam. Ada sebab-sebab dia. Jadi tuan-tuan, kita tak sampai tahap itu lagi. Dan kalau dah sampai tahap macam itu, kalau, maka bolehlah guna kaedah macam mana yang kita sembang sampai hari ini. Kita boleh guna kaedah tu. Sebab ulama boleh sebut kaedah. Kan? Ada kaedah fiqah. Idza dzaqal amru ittasa'a. Bila perkara itu sempit, ada keluasan dalam agama. Keluasan dalam agama. Islam ni agama yang anjal bila berlaku masalah. Asalnya haram, boleh jadi harus. Asalnya tak boleh, boleh jadi boleh. Tapi
kena gaji sikit lah. Syarat-syarat dia, kaedah-kaedah dia, jangan dengar je terus buat. Ini pilihan lain ada, dia tak kira. Ha, janji makan dah tak kira lah. Lepas tu orang jamu daging babi makan, kata. Ha, itu bukan. Walhal ada pilihan lain dah, kita boleh cari pilihan lain. Kita boleh pergi beli roti, makan buah dan sebagainya. Jangan pula ya. Nak makan daging babi pula. Jadi tuan-tuan muslimin hadis sekalian, saya berhenti cakap ni lah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang lain. Itu kita telah amati. Wallahu'alam. Ada apa-apa pertanyaan ke jika ada? Ya. Boleh. Ha, itu macam tadi lah kan, maknanya kaedah dia tak betul lah kan, tak betul lah, dia tak berusaha. Kena berusaha dululah, kena usaha kan? Berikhtiar. Tambah sekarang ni ialah kebenarannya ada kan, dibuka ruang luas sikit, walaupun tak luas macam mana biasa. Maknanya dia kena berusaha pergi. Berusaha pergi maknanya kalau nak main Jumaat, pergilah weh, jangan sengaja-sengaja pula. Tak apalah, Kalau penuh, balik rumah. Itu cari alasan. Itu beralasan yang tak betul, yang tak diterima oleh syarak. Lainlah kalau dia terlewat, kerana ada sebab-sebab, kemudian penuh, tutup. Full house, kata orang. Full mus, ya. Tak apalah, dia baliklah rumah. Mayang Zuhur, tidak dia anggap berdosa. Ya, tidak anggap berdosa. Ini tidak. Dia sengaja. Sengaja, sedangkan dalam keadaan sekarang ni dibenarkan. Walaupun tak meluas lagi, dah dibenarkan untuk semayang Jumaat. Dan hari ni pun dah lebih kelonggaran dah. Contohnya kalau masjid tu, kalau rasa masjid tu penuh, kenapa tak mohon kita buat di surau? Kan surau dah boleh kan? Boleh kan surau? Musim COVID ni, surau boleh diri Jumaat? Mohon je lah, kena mohon. Mungkin surau ni ke boleh kan? Masjid, kau terlambat kalau penuh. Tapi kalau tak penuh, buat apa? Sini ya. Iyalah. Masjid Kota Lama penuh ke? Tak penuh lah. Masjid Kota Lama lah tak ke? Penuh sangat? Boleh melimpah? Sampai tak sampai orang ni? Kalau begitu carilah ni. Surau yang boleh kita salat Jumaat. Tapi kena mohon lah. Perusahaan surau kena mohon daripada jahat agama. Tak ada turut-turut buat. Iyalah macam acandang ni dia. Masjid Ubudiah buat. Surau bawah tu buat. Dapat kebenaran. Sekarang ni memang setiap surau yang ni yang boleh muat 40 orang ni muat ni. Kau boleh muat lah. Muat ke dia? Lebih lah. Ada buat dah? Ialah raya haji lah. Dan maksudnya semayang Jumaat lah. Maksudnya kalau kita buat apa musim COVID ni cukup lah. Lebih 40 orang lah. Boleh lah. Boleh lah. Ni berapa ni? 10 orang ni lah. Kalau 10 orang. 20, 30, 40. 50 boleh. Semayang Jumaat? Alah, jadi? Boleh lebat terus lah. Tak berani ke? Risau. Dia kena pakat lah. Kena pakat lah. Kemudian kena minta permohonan. Kena mohon dulu. Jangan buat dulu. Mohon tak masalah. Yelah. Itu tuan-tuan kena pakat lah. Rasanya COVID lambat lagi. Ada memang surah-surah pun. Macam surah-surah apa yang bawah tu pun. Baru je mohon kan. Yelah. Dah, baru je mohon kan. Di kemudian. Kemudian je baru je. Dulu-dulu tak mohon kan. Apa ada asalnya. Boleh lah. Kata Kota Lama ni besar dia punya jajahan dia. Surah sana pun tak buat lah. Surah sana pun tak buat. Tak apa. Boleh lah. InsyaAllah. Kalau berhajat lah. Ya. Kalau betul pun. Ya. Kalau betul penuh lah ya. Tapi macam kami dikati. Itu dia tak perlu mohon surah. Sebab dikati kita dah test dah. Dah tengok dah. Cukup. Kalau semua mari cukup. Sebab surah apa masjid kati ni besar. Dan di Korea itu je kan. Korea itu je cukup. Jadi tak ada alasan untuk surah mohon dari Jumaat. Tak perlulah. Dia macam sini, dia bergantung kepada situasi sini lah. Mungkin saya tanya tadi, tuan-tuan kata penuh. Kata tak cukup. Mungkin ada yang tak dapat semayang Jumaat. Kita pakat lah semayang surah lah. Untuk mengelakkan mana kita tak dapat salat Jumaat. Mana kita boleh mohon. Sebab kebenaran tu dah ada. Pejabat agama dah izinkan, cuma mohon je. Surah boleh diri. Jadi syarat dia, dia untuk ramai 40 orang kan. Boleh kan muat kan? Ya je. Boleh tak?
Pakat, tapi kena pakat lah. Pakat orang keliling lah, 40 orang. Kampung Jihan ni lebih lah, bukan 40 orang, lebih lah. Haa. Mana tahu lah. Haa. Mana tahu sahabat kita nak apa? Nak berkhutbah kan? Nak belajar khutbah khatib je, boleh lah ya. Haa. Selama ni tak belajar ya. Ya, itu pun hikmah tu. Melatih jadi khatib, melatih jadi imam, melatih jadi bila Jumaat. Haa. Mana tahu lah. Haa. Ni ramai ni boleh ni. Sahabat Sofi ni jadi khatib. Haa. Kita nampak dia biasa. Tak jadi khatib ke? Haa. Haa ni. Berapa rapi kan? Haa. Haa. Ya, insyaAllah ya. Bakar. Tapi itu terpelah pada tuan-tuan. Saya bukanlah. Itu saya cat apa ni lah kan. Lontarkan. Bukan mesti mewajibkan. Tuan-tuan rasa nak semayang ni. Masjid tu semayang dah. Ni apa saya menghasut pula kata suruh semayang Jumaat di sini. Tidak. Tapi benda tu ada kelonggaran. Pejabat agama dah benarkan. Musim COVID ni. Kalau tak ada musim, tak boleh dah lah. Ha, itu ceritanya. Wallah alam. Ada lagi? Mana? Ha. Soalan ni kepada Imam sikit lah. Betul lah malam ni orang yang nak tanya tu. Kita ada sini kalau dia tanya tu. Kamu Ustaz pagi ada tu. Kan tu lah ya. Jadi azan ni. Yang baca terjek tu mengikut mazhab apa. Kuat pula tu. Dia kata Mekah, Madinah, Malaysia tak pernah dengar dalam TV, tak pernah-pernah belajar tu. Assalamualaikum. Kuat. Jadi macam mana ikut mazhab apa tu? Dia tak ada buat. Orang yang suruh tanya ni, dia tak buat dua tiga orang. Macam mana pendapat Ustaz? Okey, baik. Baik, yang saya ingat insyaAllah saya jawab. Yang tarjet tu ada. Tarjet ada. Tarjet ada. Cuma kuat tak kuat tu, dia sebenarnya tarjet ni dia, kalau saya ingat saya, dia tak kuat lah. Dia tak boleh kuat tarjet ni. Sebab dia bukan azan. Cuma dia sebagai, orang kata tarjet ni sebenarnya nak mengingatkan. Dia panggil tarjet. Dia nak mengingatkan nanti lepas ni, ada azan asyhadu alla ilaha illallah. Itu berkuat kan? Ini perlahan maknanya. Tapi tarjet ni ada. Dia bukan apa, kalau nak kira azan bukanlah wajib kan, tak wajib, tak baca tarjet bukannya batal azan tu, tak sempurna azan, tidak. Tapi dalam mazhab Syafi'i kalau tak saya memang ada tarjet ni. Tapi tak perlu kuat ya. Cuma kadang orang pakai mikrofon ni dengar juga lah ya. Tapi cerita tak perlu kuat. Jadi nanti orang seolah-olah nanti takut, nanti orang anggap macam menambah azan. Tu risau dia jadi fitnah pula kan. Kalau kuat-kuat berapa kali azan kawan ni, asyhadu an la ilaha illallah kan. Jadi dia tak perlu kuat, menepelahankan suara dia. Ya. Cuma tarjetnya, kalau dia nak tarjet boleh. Cuma kaedah lebih detail ni kena nanti saya tak ingat kan. Dia kaedah dia macam mana? Saya ingat saya sebelum kita melafazkan dua kalimah syahadah adalah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah kan. Tapi ada tarjet ni. Ada. Ya. Secara detailnya insya-Allah saya pun tak ingat detailnya. Tapi ada. Itu kena rujuk kitab lah. Saya minta maaf lah. Itu kena rujuk kitab. Tapi ada lah. Tapi nak buat tak buat, itu terpulang. Tak bisa kata, kamu mesti buat. Tak buat kau salah. Dia lah. Jangan kata gitu lah. Tapi janganlah kuat. Kuat sekarang, jadi seorang macam ni menambah, menambah apa? Menambah azan lah. Jadi azan tu dua kali, jadi empat kali. Orang tu empat kali azan. Sebab azan ni bukan mesti berlagu, baru kira azan kan? Tak berlagu pun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kan macam step dengan Arab kan, macam Arab Saudi kan. Dia bukan jenis kita berlagu lah. Kita memang lagu tarik kan, tarik bassnya kan. Dia simple je kan, suara dia je sedap kan. Tu. Jadi tuan-tuan, yang tarjet ni adalah mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tarjet ni mazhab Syafi'i ada tarjet. Mazhab Syafi'i. Jadi pas ya. 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 Siapa yang berazan tu, malaikat ke atau siapa? Mungkin juga. Yang berada di Indonesia pula satu dalam awan tu ada orang semayang. Iyalah. Wallahualam ya, itu petanda. Wallahualam ya. Tapi
dia beginilah kan, benda-benda macam tu ialah malaikat lah kan, para malaikat yang kan kadang-kadang kita Allah Tuhan tunjukkan bukan rupa malaikat yang sebenar. Memanglah kan malaikat ni dia boleh menjelma menyerupai manusia. Ha, tu kadang-kadang dalam bidang perang orang nampak macam makhluk eh, manusia, tapi dia hebat pun pernah dia dia ni bunuh orang je, tapi apa siapa dia serba putih. Ha, macam mana yang para sahabat Nabi pernah tengok kan, pernah tengok serba putih orang menunggang kuda. Ha, ni jadi ini semua ialah kerja Allah Ta'ala kan, untuk membantu ya, dan untuk menunjukkan kehebatan mana kan tentang agama Islam ini dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin itu tanda-tanda, yalah tanda-tanda macam-macam tanda sebenarnya kan, untuk menyedarkan kita. Kadang-kadang banyak sebenarnya tanda-tanda ni, kita ya degil jering kata orang ya, degil benar ya. Ha, dan sedar sekejap lepas tu udah balik. Ha, udah buat balik ya. Ha, macam tsunami di Aceh dulu ya, macam tu lah. Lepas tsunami tu sedar datang masjid, lepas tu dah kurang balik kita. Tapi itu tabiat manusia yang perlu disedarkan selalu kan. Ha, sentiasa. Lepas tu kita ada tazkirah, ada kuliah, ada khutbah. Sebab apa? Untuk manusia ni kan sifatnya lalai, leka, lengih. Tu sifat tabii kita, kita ni pun kan, kita mengaji pun kadang-kadang kita ada lengih, lalai. Kita perlu dinasihati, diperingatkan selalu. Ha. Jadi itulah tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah ya, di atas muka bumi ni, untuk menyedarkan, untuk berdakwah. Tak ada tak? Kita berhenti lah dulu tak? Sambung dia. InsyaAllah kita berhenti setakat ni. Wallahu a'lamu bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alaina futuhal arifina bihikmatik wa ansyur alaina rahmatak. وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله